Hapus. Hah? Jadi kalau boleh nak berlindung sikit. Ah, berlindung muka saya je lah. Ha. Muka saya je. Entah. Sikit tarik. Oh, jumpa dari saya dalam Facebook. Ha, saya tengok Facebook, TikTok. Ha. Order, makan. Makan je tu. Saya dah order dah. Order dah. Ha, dah order dah. Melaka kawasan mana? Memau. Oh, Melimau. 2 jam lah sampai sini. Ha, 2 jam lebih lagi. Jam. Tak ada lari-lari laju. Ha. Dia lebih pada 100, dia macam tak cengkam dah. Dia dah terkapur pula atas air. Ikut lalu ke Palong tadi? Ikut mana ni? Palong? Ikut ayam, Palong kan? Ikut pada segap tangkap. Dalam segamat, terus. Yang pedas yang mana? Oh, tak masuk air kuning lah? Tak ada. Sini lagi dekat. Oh, sini lagi dekat? Nah. Tangkap ke? Tak, dekat-dekat. Saya selalu datang sini, saya pergi ke Tunda, aku ikut Bahau. Kebangi, jauh. Lalu tak ikut lalu Palong ni? Ya, ikut Palong lah. Ikut Palong? Segamat tu. Tak masuk kicau goreng. Tak masuk ni. Dengan telur goreng. Ha? Pasir besar. Ah, pasir besar. Tak ada. Lalu selamat. Oh, tak masuk situ. Tak masuk Bahau. Oh, bertanya masuk Bahau, masuk ikut mana? Saya ikut wis. Nasi goreng. Ada apa ni? Seafood aje. Ada udang soto. Ah, okey boleh. Apa tu? Nasi goreng. Ya. Nasi goreng apau. Apa nama tempat tu? Kata tempat. Air kuning. Air kuning ha. Ada macam Melaka. Telur goreng pun. Telur goreng. Boleh lalu situ. Asal tak lalu situ? Situ dekat lagi. Pasal tengok web. Tengok lalu selamat senang straight je. Oh, lalu ikut ni lah. Depan Katun 6 tadi. Ya, depan Katun 6. Oh, situ jauh. Ikut ni dekat. Kelat. Malam pergi Katun 6. Makan rumah Pak Lu. Palu ambil. Katun 6 blok apa? Nasi goreng. Blok apa? Nasi goreng. Apa orang dia? Kenal kot. Nasi goreng apa? Blok 8. Nak dengar. Buah yang tu ayam. Dia orang Perak. Jangan soto. Boleh lah. Bini dia. Oh, kedah. Bini saya, anak buah dia. Tak pedas. Maknanya, bini dia tu... Anak buah, adik dia. Kena serut. Ya? Ada kena serut pun ni. Isteri dia kena serut kan? Betul. Yelah, saya selalu pergi sama dia. Alamak. Sekarang dia jarang pergi. Tak ambil dengan dia? Tak ambil dengan dia? Oh, ya dah ambil. Dengan anak dia tapi kira... Ambil anak dia? Dia ya. Suruh ambil anak dia. Habislah? Saya tak buat. Apa mula-mula tu saya kena selubung semua tu. Saya tak boleh lah. Tak payah selubung? Saya tak tahu. Saya kata dulu lah tu saya dah tak buat. Yang buat sana orang rumah saya. Rumah habis lah? Habis dah. Tak tahu lah. Saya pun tak tanya ke dia. Jadi lepas sana dia jalan je lah. Dia jalan? Nah, dia on je lah. Eh, saya tak buat. Dia tak sini lah. Tinggi tak naik? Siapa? Dia tak, dia tak angkat sini? Angkat sini? Itu saya tanya je lah ni. Dia kena report? Dia atas dia ada call dengan anak dia lah. Tak apa, Pak Long tu dia dah mungkin serahkan dekat anak dia lepas tak apa. Anak ni anak dia dekat Penang tu? Haa, yang Penang. Zul tu? Bawa lari? Nak bawa kering tu? Haa, bawa kering. Oh, cikgu kenal kan? Kenal. Saya selalu pergi sekarang je. Alamak. Sebab baru ni di, Asri tu sekat saya naik. Saya pergi dengan orang Perak. Asri kan ketuk. Asri tu baru kahwin, dia kerja cat. Ketuk bodi. Depan rumah je. Depan rumah. Yelah. Satu 6 blok 8. Selalu lah pergi dulu. Ya, orang rumah saya pergi Pak Long lah. Tapi dia payah sikit nak buka. Kalau dia buka, memang yata-yata. Tengah hari saya buka. Orang lain saya buka.
Dengan abang pasal buka? Saya buka cerita pasal pasal dirilah. Tak, lebih kurang tapi boleh dekat tadi dia kata buka ayat. Ayat. Dia percakap bismillah itu. Dia dulu mengaji Quran. Budak-budak. Tu gue ha. Ni memang orang putu piring. Ni apa putu piring? Boleh kat sini. Adik, ni abang, tu abang, ati lu tadi. Tiga beradik. Ha. Kenal ya, kenal semua Pak Amir tu? Tak, saya seorang. Oh sebab kena mengenai dengan rumah. Rumah tu anak buah dia. Anak buah dia. Ha. Anak saudara dia. Anak saya dah. Yang ini cikgu saya ni. Saya Nabi. Ambil dengan dia. Dia buat tekak apa? Tak ada tekak. Mengenal diri? Dia janji kenal diri je. Lepas tu tarekat ni ada menyebut. Tarekat tu. Bukan payah pun. Tapi saya ada dengar daripada Syekh yang lelaki tu. Syekh Abdul Rahman. Abdul Rahman tu. Haji Jaafar. Dia kata kalau nak bawa nak belajar ilmu mengenal diri ni. Mesti boleh jalan tarekat. Dia lah tarekat mutabah. Jadi nak ambil jalan tarekat mesti mau bersandar terus kepada Rasulullah. Nah, iyalah. Nah, kalau tak payah. Dia memang dia petih sanak. Sebab kena ada kena mengenai dengan Rasulullah tu. Tidak payah juga jumpa dia. Baik hang siapa itu? Baik hang anak dia ke? Dengan Pak Amir sendiri? Yang kat Pening tu. Tak ada sahaja. Kat Pening lah. Kat Pening? Saya lama lah. Saya baik lah. Tapi tak buat. Aku mula-mula tu. Dah ada yang cari selubung dia. Yang saya tak boleh. Selubung tu bukan apa. Nak beza cari luar, cari dalam je. Anak murid dia ramai ke? Tapi saya pun tak biasa dia. Dia tu tempat saya rujuk je. Tapi dia tak ada buka cacik tu. Dia memang tengok orang. Dia rahsia. Saya kan macam saya, insyaAllah. Saya kalau cerita, dia suka cerita dengan dia. Tapi mungkin tak ada jodoh kot dengan dia kot. Saya kaji suka nak bayang dengan dia. Tapi kena dengan anak dia. Dia suka anak dia? Dia macam dia dah pencing dia kat. Dia pun dah tak nak dia semua ni. Sebab itu dia tangguh anak murid ramai. Sampai dia sakit. Banyak anak rosak dia. Anak murid dia cakap pun. Rosak? Dia tak betul dia kena. Dia kena. Kifarah naik-naik ke dia. Macam saya tak ada kena kifarah. Saya 300 orang lebih lah. Lebih lah. Malaysia. Kalau ikut adab Nasyabandi terekat lah. Memang dia akan tak boleh buka cara apa ni. Dia jadi istidraj ilmu orang yang dengar satu. Lepas tu kifarah kepada yang bai'ah tu. Kan? Apa kifarah kepada orang yang buka tu. Tapi setakat ni alhamdulillah. Yang kat Pinai tu nama dia Ju. Ju. Dia yang kerja polis tu. Dia dulu buat loris kan dah naik pangkat ni. Buat kering. Buat kering. Sebab anak dia tu mimpi dapat kitab daripada Tok Ayah Mak Azam ni dalam gua ke apa. Kita hijau kan hijau. Orang ni pun jenis pendiam. Jenis pendiam. Dia payah nak buka kan? Dia payah nak buka kan ni? Dia bukan payah buka Ju ni. Dia tak tahu macam mana nak cerita. Oh, dia tak tahu macam mana nak cerita? Kawan tanya, jawab tu je lah. Dia tadi macam olah tak ada? Olah tu tak ada. Dia tengok terjazbah lah tu. Macam bapak dia olah. Olah. Dari saya pernah sekali bismillah tu sampai pukul 6 pagi. Sampai pukul 6 pagi? Tak pada pukul? Pukul 9. Dia tiba tengok jam pukul 6 pagi. Sekejap ni. Oh, sekejap biasa. Itu lepas pada pukul 12 memang dia laju. Masa turun duduk tidur.
Saya pergi rumah dia tu kadang-kadang saya tengok ada jemaah belakang. Kalau tengok sepak tak ada, kalau tengok CP nampak. Dia Islam tu. Dia kan suka dengar juga benda ni. Tempat dengar. Kan saya biar bertindak dengan yang jual. Ya. Bertindak dengan yang jual. Tak, tak. Dia punya saya tak buat. Tak buat? Tak buat. Lepas tu dia tak, dia tahu tak? Dia tahu. Lepas tu dikira macam mana dengan dia? Tengok itu. Tengok dia. Itu pun lepas ada orang rumah saya. Dia kata apa. Tu pulang pun dia. Dia punya tu dia kat masa. Dia tak ada baca. Dia tak ada baca. Dia biar. Dia biar macam mana? Ngadak depan? Haa. Mana depan? Siap dengan ni lah. Apa. Serban dengan panjang. Baju dengan panjang. Kain pelekat. Saya kena. Kelubung. Ya. Kena kelubung lah. Mengadak. Haa. Yelah saya tahu, saya pun baik dulu macam tu juga. Mengadap depan, dia hantar Datuk E. Dia hantar zikir ke Datuk E kita. Ya, saya ni salam. Saya ni bukan orang yang ajar suruh bayar macam tu. Oh, taklah sendiri. Dia suruh apa, baca apa tehah, selawat 10 kali. Ramai jumpa Rasulullah. Sebab bukan daripada Pak Amik ni yang kebenaran ni, daripada cicit Tokoh Paloh. Ha, dia lain-lain. Sebab tu Pak Amik tu dia pernah tanya sahabat karib dia, kadri industri Mak Azam tu. Dia kata cikgu banyak orang tu kalam siapa. Padahal saya dah jumpa dia dah. Dia kata cicit Tokoh Paloh. Dia kata tanya tarekat apa. Saya kata tarekat yang lupai lah. Baklawi, Adrusi, Hadak. Ha. Dia cerita kepala tu suruh letak nama saya. Tarekat ni. Dia kata saya siapa lah pula. Ambil yang lain dia. Lain keturunan dia lah. Dia kata bukan Tokoh Paloh tu Nasyabandi. Dia kata ha, betul. Dia kata Nasyabandi kat luar je. Dalam tu ada Alawi. Tu saya pakai nama tu. Janji sampai. Tak kira lah nama apa. Ha. Pak Long tu Nasyabandi ke? Nasyabandi ya? Yang Pak Long. Pak Long Amik tu. Muhammadiyah. Bukan. Nasyabandi menjadi Dik Ahmadi. Cuma yang lain ni. Pak Menakan Dr. Harudin. Dah lama lah. Memang dah lama. Dia ada meletup pinggang itu. Masa ambil wuduk nak solat asar. Tiju atas kursi. Ha? Bini dia stroke. Ah, bini dia stroke. Bini dia yang Kedah. Dia pun asal kalau kansar, maklum. Kalau kansar? Sau. Sau? Ah, iyalah. Dia, Ami Ahmad Unah tu anak menakat dia. Anak saudara dia. Alah, Amin tu okey sebenarnya. Baik orangnya. Macam dipergunakan. Politik juga. Politik? Oh, dia berkait dengan politik kat tu? Oh, patutlah. Dia tak ada beliau Tak ada muka saya. Dia rampas tu banyak. Tak, tapi peluru tak ada. Peluru ada lecah sikit ke. Buat apa bang rampas banyak-banyak? Ada, tembak tu ada. Cara naik bukit tu. Ha, nak ambil. Bukan peluru. Tembak-tembak ada? Tak tahu. Tembak ada. Tapi yang pergi tu Wet 69 kan? Dia pergi pujuk. Dia bawa ahli keluarga jadi lemah semangat. Guna hela. Ha, man. Seterusnya makan dulu lah. Makan dulu. Makan dulu, makan dulu. Ha, makan dulu. Biar kejap je. Dulu selalu pergi lah. Dulu rumah Pak Lamir. Oh, selalu dulu pergi. Tapi payah dia nak buka. Dia kan ada termenung dulu. Dia dengar kita cakap. Ya. Yeah. Saya lalu, selalu kena taji dengan dia. Dia tengok orang. Cukup ke sup kosong? Ya, ambil. Ni dia lagi dua. Lagi dua. Masih dua. Masuk kan. Makan ni. Tapi dah dia guru kan, tak nak dia guru. Dia kata apa pun kita buat pekak je lah.
dia nak betulkan hati kita. Mungkin dia takut kena malam murid buat salah, dia kena tanggung. Ha. Macam saya ni tak ada tanggung-tanggungnya. Kalau tak lama dah saya kena. Ada tiga nombor pun dia. Laki ada perempuan ada tiga nombor. Dah datang dalam mimpi nombor. Dia nak test betul tak ilmu ni. Tapi dalam mimpi tu siap dia beritahu. Setakat 200 je dapat. Yang betul lah. Jatuh akad nak tikam lagi tak? Tak adalah akad uji je nak test. Yang laki tu baru ambil. Terus dapat nombor. Dapat nombor 3. Tikam. Guru ngajar sekolah kebangsaan ni suruh mendengar tu. SK 101. Kalau dalam tahlil tu memang keluarlah nombornya. Dah main 12 huruf. Tapi geng 107 tu marahlah saya banyak orang. Padahal bukanlah dia pun saya ambil. Saya ambil lain-lain. Dan cicit aku baluh. Ramai yang marah. Yang lain tu kebaluh ni, orang kat Dungung tu marah juga. Yang orang kat Tengganu tu, dia marah sebab dia buka. Rahsia kan lah. Siapa nak tahu rahsia? Ha? Kalau rahsia tak jadilah 300 orang macam sekarang ni. Sedangkan Rasulullah suruh cicit aku kebaluh tu buka. Dia tu buka. Ni dari zaman lah. Kau sembunyi buat apa ilmu aku? Kalau dulu betul lah. Ha? Imam Mahdi nak keluar dah. Imam Mahdi bukan nak betulkan tahiyat orang. Dia nak tegakkan syiah. Tu guru peramah dia meninggal dah. Baru ni Syekh Ma'azam meninggal. Kaya ni orang report Jakim. Bapak ramai-ramai dah jabatan agama. Tak ada kena soal siasat pun. Dia nak siasat apa di video dia, tengoklah. Apa benda yang tak kenanya. Saya pun cakap, Kalau betul siasat, mari ambil bayar balik buat, tengok sendiri. Jangan percaya apa saya cakap. Baloh ni dia Sayyid Abdul Rahman Al-Idus. Dia ada tiga anak. Tiga anak. Abid Nuh boleh ambil. Abid Nuh tu sama dia. Nakibandi dia ambil dengan Habib Bucu. Sayyid juga. Ini tuan Rasilah ni yang ke-32. Cicit kebaran ni 36. Saya buka internet, tengok tuan Rasilah ni. Salah silah dia yang atas-atas tu semua ada komplit. Cuma sekarang ni saya nak sambung yang bawah ni lah. Dah tahu semua, baru saya ni buat. Maknanya letak dalam basak tu. Tak ada nak buat lagi lah. Sebab kena tanya orang, kena tanya hak semua. Tanya ahli keluarga dia. Tanya yang ambil bayah dia tu. Tanya, kena tanya ramai orang. Sebab dia dengan orang petani pun dia belajar tu. Ayah anda, cici Tok Kepala ni, cucu lah. Tuan dalam Syed Akid. Dengan orang petani pun dia ambil. Dia banyak lagu dia. Anak murid Pacu Bahari pun ada datang. Yang pun lebih lah. Pegangan sama Muhammad.
Dia petani semua ramai pegang mahamat. Kelah petani. Tapi aku sini tengok pegang dengan mahamat dia ni ya. Dia menyalah. Dia ada mahamat masuk. Ramah-ramah tu siapa? Abang lah. Saya yang untuk tu adik ni abang saya. Mungkin saya. Kawan. Cikgu kawan membuang. Jalan ni tak ada guru murid. Dia sahabat. Saya adik dengan abang pun sahabat. Dah sahabat. Sahabat ni jalan aduk baik. Aku beza dia. Nak tahu apa beza ni? Alubat dengan jalan biasa? Dengan jalan guru. Guru ada protokol. Kita nak tanya, kadang-kadang tak tertanya. Segan. Adab. Sahabat ni dia... Sahabat tak ada rahsia? Bebas. Abang keturunan alubat ke? Keturunan ada keturunan Syed apa? Saya? Ha. Saya tak. Tak. Jalan sahabat ni alubat ni bawa. Sebab bagi alubat, cuma menanggung budi kita. Bukan orang lain. Dia guru yang sikit lah. Ha. Ni guru mayak, guru zahir ni. Menanggung budi kita lah, bukan orang lain. Itu kadang-kadang, macam Pak Luamik, dia kata dia bukan guru, wakil. Kita waduk lah tu. Dia tu guru memang pelangin. Yang buat dia tu. Dia? Aku masih kat kampung lah. Haa. Sekarang ni pun dia ambil yang baru kan, dulu lain. Dulu Kadariah? Haa, dia seguang tu kan lah. Haa? Anak ni, dia ambil baru ni yang sekarang saya dengar ada pihak di sini lah. Haa, iyalah. Yang lama tu nak berhubung susah je. Nak berhubung susah? Dia ambil dekat Tanjung Malim masa tu? Dusun tua ke apa nama tempat tu? Ada sempang. Ni kena mengukuh tak habis. Saja nak try benda ni. Tanah tu, tapi tanah Sultan Arifin. Sultan Arifin, pula besar? Ambil dengan Syed lah. Ambil dengan guru saya, Pak Mertua saya. Pak Mertua? Dia keturunan Rasulullah lah. Siapa? Ah, Pak Mertua tu? Tak. Dia orang biasa kita je. Orang biasa je. Dia bagi amalan apa, Sarawak? Sikit. Empat. Itu yang saya tengok Sultan Arifin. Dia bukan pakai baca orang Arab. Dia tak ada pakai baca orang Arab. Dia baca orang Tajikistan. Uzbek. Oh, Uzbek tu? Sultan Arifin. Mungkin kena suruh pergi sana. Tapi tanah tu memang daripada dia. Dia tu wali besar tu. Tak usin. Nah, usin. Orang kata kalau pergi situ sama macam buat merah ke apa? Ha. Kalau pergi situ. Tapi bukan makam je. Saja orang situ ada lagi. Kan? Orang lain dah. Anak dia siapa? Mana? Makam yang lain tu. Ha. Kubur lagi. Tak. Ikut. Ikut dia? Cikgu dia tu yang sebelah tu tak hitung. Ha? Cikgu kita Arifin tu sebelah dia tu. Oh, sebelah dia tu? Pak Yusof. Pak Yusof? Ustaz Yusof. Ustaz Yusof? Ha.
tapi Mas dapat wali, tapi dia tak dapat. Tak lebih dapat. Oh, tak lebih dapat? Orang Hindu pun pergi situ, pulang besar. Dia orang pun tahu. Orang Hindu kalau sembah lagi dahsyat. Dia pasang dengan condoknya. Dia terpukulik, dia pukulik ni. Dia pukulik? Haa, dia pukulik. Sampai 2 jam. Dia mohon lah tu. Ha. Tapi memang banyak orang Hindu dapat. Tapi dia orang lain tak ada, dia orang minta ngebol je. Dia nak kaya je. Di Hindu tu daripada Nabi Ashabi sebenarnya. Tapi dia terpesong lah sikit. Dapat dekat Asmaul Husna tu dia buat bentuk. Sebab dalam kitab dia berkata Tuhan tak berupa. Itulah sekali tak dapat jumpa dia, cakap dengan dia. Dia kata kau pegang yang lima perkara ni. Wajib, haram, mustahil, sunat dan makruh ni. Kau pegang. Itu yang saya tercengang. Dia tak cakap benda apa? Tak. Cakap itu je, kau jaga yang ni. Hukum tu. Hukum lima lah. Itu hukum bekah tu. Tanya cikgu. Dia cakap macam ni. Iyalah, kau jaga lah. Dia tu dah, sekarang dia dah 30 tahun dah. Balik dah perlu umrah. Dia orang harap akan saya buat balik. Tak ada buat balik. Tapi yang baik dengan saya yang selalu pergi Pulau Besar, Tahir dekat, duduk dekat Umbai, selalu pergi. Dia suka pergi sana. Dia ada sedap cikgu pergi sana. Cubalah cikgu pergi. Tenang je. Yang bawa panat daripada Tahir tu orang India. Orang India? Daripada India. Tapi dia silam lah. Ini Malbar. Malbari. Abdul Rahman Balangkuti namanya. Abdul Rahman Balangkuti. Orangnya tua-tua, muka ni macam bekas digawat. Dia tu bawa. Orang jumpa benda ni dekat daripada India, bukan dekat Malaysia. Tanah dia tu? Maknanya dia daripada sana lah. Kita nak Arifin daripada mana? Dari sana lah. Tak tahu lah nak cakap. Siapa tengokkan dia tu bukan macam orang India. Tajikistan. Kalau kita tengok tu macam orang-orang Hindustan lah, orang Pakistan ni kulit putih, mata sabun lah macam tu. Malbari. Tapi kita nak keluar. Ni yang dapat cerita Abid Nur, Abid Nur tu. Kulit orang putih kita dia. Abid Nur tu? Singapura tu? Bukan bulat-bulat. Dan dia tu memang pakai silapan. Abid Nur rasa orang Kedah tapi duduk situ lah. Duduk Singapura. Dia tujuh wali Melayu yang terkenal tu, Abid Nur. Ada nama tu. Batu penjajah payah nak masuk tanah Melayu. Sebab ada wali-wali. Wali-wali ni bukan mati. Jadi marah atas Sultan Johor tu. Kisah kan yang pun ni nak tanah Johor tu. Pakai kursi ke tu? Kalau aku mana? Dia tidak kita bukan share perkara jalan ni punya tiket. Di lain tu lah. Sebab saya berkata di dalam ni pun kita nak keluar juga. Saya berkata di jalan ni orang belah Parsi je lah. Dilan. Dulu tu dia terbalik.
Iraq dengan Iran tu. Iran yang elok. Lepas tu apabila bertukar kerajaan tu, kerajaan apa? Fatimia. Lepas tu terbalik balik. Iraq elok, Iran pula tak elok. Melaka tu yang Tunggu Haji Abdul Rahman tu Melaka ya. Dia ke dia kawasan mana dia? Orang Sekam, Sekam. Sekam. Ah, tadi. Ini Ustaz Abdul Rahman. Abdul Rahman. Orang Sekam. Tapi dia kemah dia tu. Kalau Wahabi tak buat tak nak bani dia tu. Tengok cara dia kupas. Dia tak Dulu terus. Nah dulu pun dia pukul semacam dia. Dia tu macam tok guru tua. Berani. Payah nak jumpa orang macam tu. Dia tu bawa tanah Rasulullah tu. Ha. Dia rasa ada 2-3 tarekat juga rasa. Yang saya tahu nak Syabandi. Ha. Kalau ikut kampung dia dengan Lebo dekat je. Dekat je? Dekat je. Tapi dia ada surau dia tu. Ha, ada. Dia ada penyelidik dia. Itu dah politik. Dia ada pasal politik. Kenapa politik? Yang beri tu. Pas kasih pas ni tu. Kata gulungan dia tu, dia masih belajar-belajar masih banyak orang pas. Ah, banyak orang pas. Banyak orang pas, betul. Itu dah berjalan tu. Kata hal awal je tak. Awal tak? Awal elok? Elok. Sebab juga orang pas tu. Kata orang pas dari situ, belajar dalam pas tu, dia jadi macam tu. Maknanya orang pas lain tak pergi lah. Apa yang pergi? Saya nak tanya. Boleh tanya? Kita kat dalam ilmu pengenalan diri. Saya nak tahu berapa penting kan untuk kita mengetahui nama. Nama? Nama? Nama tu, yelah kalau tak ada nama nak panggil macam mana? Jadi sebenarnya daripada tak bernama. Tapi tak bernama, nak panggil apa? Kan? Dia sebelum Muhammad tu Ahmad. Sebelum Ahmad tu aku. Macam kata saja aku, saja aku tu. Dialah. Nah. Tapi takkan nak panggil aku pula. Nah. Dia taklah nama. Jadi Ahmad tu nama punya nama. Muhammad tu nama punya diri. Allah nama kebesaran keagungan. Jadi yang glamour ni nama Allah lah. Penyamaran dia tu. Penyamaran? Penyamaran bagi Allah. Ha. Maknanya orang duk cari Allah tu siapa? Cari-cari tak jumpa lah. Ha. Sebab dia terlalu terdedah. Aku tak sangka dia. Jajak saya pun balik tangan. Jadi yang ada rupa tu Muhammad lah. Allah tak ada rupa. Ini nama. Orang dulu-dulu tahu kalau kita cerita. Sebab dia pernah dengar benda ni. Orang baru payah. Kecuali orang mengaji pondok. Mengaji pondok, tunggu pondok dia tahu lah. Tapi dia tak boleh nak buka. Lari anak pondok. Anak pondok kata dia sesak lah. Kalau tu paling penting lah.
Pasal tadi kenalan. Yalah. Kalau jumpa diri tu dia ada pengakuan lah. Anak mahbada Rasulullah. Itu maknanya iblis tak boleh nak menyumpai dia, mengaku menyamar. Pengakuan itulah pentingnya. Kalau nama tak penting, kita tanya siapa. Kalau dia tak ada nama, payah pula. Takkan tak ada nama. Tuan ada takkan tak ada nama. Dalam barga boleh tak ada nama. Kenal dengan rupa. Yelah, lepas tu ada pengakuan sekali. Ada ke Muhammad yang tak bekal? Dia Muhammadun, tiga alih naraka. Rasulullah bersabda, aku berada di tengah dada-dada kalian. Wafi ambusikoh apalah tifsirun. Mengapa pada diri kamu, kamu tak lihat? Sabda baginda Rasulullah, jika kamu nak mencari zat Allah, jangan keluar pada diri kamu. Mana jangan cari luar. Jadi Muhammad tiga alih narakat tu, satu Muhammad yang Mekah tu, satu Muhammad pada diri kita, satu Muhammad di Arash. Barang-barang sama. Jadi nak kenal-kenal pada diri, bukan yang Mekah terbang tu. Yang Madinah terbang pada kita. Dia benda tu pada kita. Jadi yang mana yang dia jumpa. Ha. Maksud dia yang berjumpa secara lakasa. Yang nyata. Bermakna Muhammad dalam diri dia ataupun Muhammad yang berjumpa dekat muka tu kan. Rasulullah sendiri. Tapi Muhammad dia sebenarnya yang kita jumpa tu, kita beramal tu yang pada diri kita. Aku berada di tengah rada-rada kalian. Kan Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa. Nabi Khidir itu berada di pertemuan dua laut. Laut Mediterania, Laut Merah. Sini je cerita dia. Dia buat syariat sana. Dia nak cerita dekat je. Pada diri kita. Sebab tu kalau baca Sintu Dura tu, macam Habib Ali Batu Fahad. Dia tabur bedak, nampak tapak kaki Rasulullah. Barang-barang pada diri masing-masing. Maknanya kalau Ustaz Maizat cerita lah, kalau jumpa diri kita sekalipun, kalau mengaku anak Muhammad Rasulullah, maknanya tu Rasulullah. Sebab Rasulullah boleh berupa atas rupa insan. Sebab Muhammad itu bersifat kamalat, kesempurnaan. Tapi yang eloknya yang sahabat tengok tu lah. Tapi kalau muka kita pun, kalau dia mengaku, dialah juga. Tahu lain. Ada ke dia bawa kita satu tanda, walaupun pengakuan tu ada, Muhammad kita juga, mungkin ada satu tanda yang dia bawa berserta dengan dia. Yelah, kalau rupa kita tu, rupa kita yang comel lah. Kalau menjumpa Rasulullah, kalau muka negro, maknanya pada amalan dia tu ada cacat celah. Maksud saya, adakah dia, kalau dia mengatakan dia Rasulullah, anak Muhammad Rasulullah, adakah yang berselesa dengan dia itu cahaya? Nur itu keluar pada diri dia. Ada orang jumpa, muka tak nampak sebab cahaya kuat. Macam saya nampak satu biji-biji. Jelas saya nampak. Dia bukan berselesa sekali. Berselesa. Maksud saya, nampak muka nampak cahaya. Dia cahaya pada diri dia lah, Nur. Nur tu daripada diri dia. Sebab dia tak ada bayang-bayang. Sebab dia yang punya bayang-bayang. Satu lagi, kan para sahabat, kalau Rasulullah keluar rumah, walaupun bulan mengambang, orang tertunggu pada dia. Sebab dia yang lagi pada cahaya purnama tu. Cahaya bulan pertama. Lepas dia masuk dalam rumah, barulah orang tengok bulan. Tu cerita dia. Di kulit dia putih merah. Kalau yang sahabat tengok tu lah. Kalau yang di kita tu, rupa kita yang comel lah. Yang penting pengakuan Yang penting pengakuan. Sebab iblis
setan, jin, putarangga, pelecing atau aja, dia tak boleh mati. Dia tak sedik je, jadi abu. Dia berarti pengakuan tu lah. Ada orang berjumpa tapi tak ada pengakuan. Saya kata mesti ada suara. Macam tu betul. Mesti ada suara. Benar ni suara kita. Kita berdialog pun macam kita berdialog dengan kita sendiri. Dia pasal niat, pasal hati. Mulut tak bergerak pun dia. Mata pun tak gelik. Dia tu ada dua cara. Nabi Muhammad dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah jatuh pada sunti. Pada yang sana tu jatuh pada Nabi Muhammad. Itu yang kata apabila Nabi Muhammad sampai, cahaya dia tu kita bersama melihat matahari. Dapat kita nak apa ni? Kalau pada Muhammad pada sini, dapat. Dalam tawaju Nasyabandi dia kata nak kata besi baru besi, nak kata baru besi besi Allah Muhammad tu dia tak mencegah barang tu, tapi tak faham je lah. Sebab tu Jijik Tokoh Paloh kata orang tu, dia kata dia jumpa Allah, tanya dia awak dah kenal baginda Rasulullah, dia kata belum, maknanya dia bohong. Tanya dia, kalau dia kata kenal baginda Rasulullah, awak kenal tak Allah Ta'ala? Dia kata dia tak kenal. Dia maknanya dia tak faham. Benar, barang sama je. Bukan benda lain. Dia umpama macam apa ni? Adam dengan Muhammad. Adam. Adam dengan Muhammad. Dan dia kata nak datang Adam. Sifat menghadap Muhammad. Tapi dia tinggalkan. Sebab tu orang tu tu kata Allah Mama Adam tu jangan bercerai. Sebab Jibril tanya Ta'ala nak buat Adam tak rupa siapa. Wa khaliqul Adamu surati Muhammad. Doa buat atas rupa Muhammad. Buat dia atas rupa aku yang asal. Rupa asal, rupa Muhammad tu lah. Dia ada wadah wadiah. Adah tu Ahmad, wadah kitab Muhammad. Wadiah tu Adam. Adam tu Qadim. Tapi dijadikan. Sebab dijadikan dalam syurga. Dijadikan dalam syurga tu lah Qadim ni. Dipanggil Qadim Aridi. Muhammad tu Qadim Zamani. Ahmad Qadim Majazi. Allah Qadim Hakiki. Barang-barang sama je. Dia tukar nama. Dia kadang-kadang orang peninggi nama tu. Benda ni kadang-kadang benda sama istilah. Istilah lain-lain. Kata saya pertukar nama. Pertukar nama? Sebab. Kata dia tak datang. Kalau tak ada nama. Maksudnya kita tak kenal. Tak ada nama maksudnya? Maksudnya apa kita tak kenal. Tak kenal? Betul lah. Jadi bila ada nama, bila kita sebut dia nama, kita nampak. Nampak rupa tu? Nampak rupa. Yelah macam saya cikgu kan. Kalau anak murid tak ada nama, nak panggil apa? Takkan nak panggil hoi macam tu. Betul lah tu. Lebat pula hujan tu. Pagi tadi dengan tengah hari panas. Tapi pula gembusan banjir lah. Saya nak tanya Pak Nama lagi tu. Boleh. Kena dekat tu, saya duduk dekat tu sekejap. Ayuh, Pak Sinan. Apa tu? Tengok tu. Saya tak dengar. Tak dengar? Bising pula. Okey, mari kita pergi. Mana orang
pasal itu buku-buku yang telah sudah-sudah yang dalam buku-buku kan. Allah ni dia beri nama Asmaul Husna. Asmaul Husna okay, so, ada satu yang orang nama yang ke-100. Ambil nama lagi. Itu kan. Ibu Zat tu Allah lah. Nama bagi Zat. Nama bagi Zat. Sebenarnya Zat Allah tu Ahmad. Yang cikgu cakap ada 15 nama tadi. Haa, semua Azhar Aziz. Yang tu yang Kak Kupaluh guna. Itu Kak Kupaluh guna. Haa, Kak Kupaluh guna tu. Yang saya dah sebut dalam Medsos, 4 baru nama. Zat tu bukti Ahmad Muhammad untuk Azhar Mafian. Jadi saya tak lepas habis itu. Sebab dia kata tu kawasan larangan. Sebab Tengku Palo dia ada doang buka, doang tutup. Yang saya ingat serban tu. Dia kata benda tu jangan bagi sebarang orang. Sebab guna kot jahat berjadi. Sebab berdoa nama tu bergegar aras. Pasti yang salah terima. Tak tolak. Cuma saya buka nampak nama tu. Saya nak cerita bahawa nama tu ada. Ismail Azhar Azim tu. Kalau ikut Muaizat, dia kata satu pun nama pun payah. Tak dapat Ismail Azhar tu. Nah, maknanya nama sebelum bernama Allah lah dah. Allah tu daripada peristiwa Nurwah Nur Muhammad Masjid Bunyi. Jadi dekat tu kenapa ada perbezaan? Kata nama Allah yang ada satu nama tu sembunyi. Tersembunyi tu yang 100. Yang 100. Lepas ada lagi pula lagi 15 nama ni yang berlainan. Okey, Asma Usna tu setelah bernama Allah. Setelah bernama Allah. Ada ulama letak nama yang ke 100 orang Ta'ala tu Muhammad. Ada ulama kata yang ke 100 tu Allah. Kalau Allah, Cici Tengku Paluh kata yang lingkung 100 nama tu Muhammad. Yang bawa nama-nama tu Muhammad. Jadi kalau macam saya, contoh, saya kenal Muhammad ni siapa? Saya kenal Muhammad ni siapa, lepas tu nama yang ke-100 tak, saya tak aku. Tak aku? Boleh. Kalau Abah Mahdi dia tanya saya itu hari, boleh tak saya letak apa nama dia sendiri? Kalau mengikut Cici Tengku Paluh, dia kata kita tak boleh melangkaui baginda Rasulullah. Sebab dia sepadang laisa, kita ni percikan. Kecuali dia heret kita kamer dengan dia. Maknanya mukamer lah. Maksudnya macam ni. Dia datang dengan Ferrari atau Porsche, dia ajak kita naik. Kita bolehlah merasai. Tapi tu dia punya kenderaan tu. Kita boleh merasai. Tapi kita kena turun bawah balik. Turun ke syariah baliklah. Tapi masa Abang Mahdi tu kata, saya kalau cikgu, kalau saya letak nama saya 100 tu Ahmadi boleh tak? Saya kata boleh. Lepas tu dia kata salam. Saya salam dengan dia. Sebab saya dapat alamat sebelum dia datang tu, gambar Sunan Giri dengan anak murid dia di tengah laut. Saya kata ni cerita bak rahsia. Patut pergi ke tengah laut pun. Takut cicak dengar. Cicak dengar jadi masuk yang syurga pula. Rupanya dia tak tanya soalan tu. Nama yang ke-100 tu. Dia letak nama dia. Tapi kena faham macam tu lah. Kita tak boleh sama. Apatah lagi nak melangkaui baginda Rasulullah. Jadi maksud saya tadi tu yang aku tu dia lah. Dia bukan saya. Bukan saya nampak ni. Aku tu sebelum nama Ahmad tu aku tu. Sebelum Muhammad lagi aku. Jadi boleh ke tak boleh? Boleh lah. Aku tu mana Rasulullah tu kan? Muhammad lah. Muhammad yang ada kat dalam. Boleh lah. Sebab situ rahsia kan? Rahsia ni maknanya mana-mana boleh. Sebab ada ulama khilaf, ada dari situ nama Allah, ada situ nama Muhammad. Mana dia yang 99 yang satu tu, maknanya masing-masing kalau dia tahu apa yang boleh, boleh lah kan?
Yalah ada orang letak nama dia sendiri. Ha, makna dia satu tu tak tetap. Nama dia. Yalah nak kata tetap kan orang mari, orang jumpa saya ni mari macam-macam aliran. Macam-macam pengajian. Saya pula tak menolak pengajian orang. Dah guru dia kata nama dia situ yang teratur. Takkan saya nak bertekak dengan dia situ. Saya terima je lah orang kan. Dia mari macam mana pun. Ha. Maksud saya tu maknanya dia ramal nama makno kenal lah. Nama makno tu yang ada pada kau nama dia. Betul lah, la ismu illallah. Tiada bernama di alam ini melainkan nama Ta'ala. Jadi mana ada nama selain pada nama dia semua. Nama dia tu. Ah. Maknanya nama dia ni seketak-ketak alam ni. Nama dia yang tak segatuk tu yang satu yang kita rasa. Pada kau. Pada lain pada lain. Ah. Tapi dalam syarak dia kata kalau dapat anak lelaki disunatkan bagi nama Ahmad atau Muhammad. Kalau perempuan Siti. Dia nak cerita barang tu dah. Ha. Dia syariat dia mari ikut mana ikut ketuhanan juga. Dia puncak segala nama. Nah, ingat. Ingat. Ah, ingat. Macam Samsudin tu memanglah dia kata nama ke sesuatu ingat. Ingat. Ha. Itu puncak dia. Ha. Apa yang kau ingatkan pada dia? Jadi sebab yang kata lama maknanya wujud makhluk ni tak boleh menghapuskan wujud Ta'ala. Dia dah ada sebelum sesuatu. Mana boleh apa wujud makhluk nak hapuskan wujud dia? Itu dikatakan wadah tu wujud. Mana ada satu benda yang boleh jadi sendiri. Ha. Semua daripada dia. Jalan tak isteri aku. Ha. Orang saya terbawa. Ha. Saya. Ha. Amalan itu senang je. Ha. Susah. Ha. Lepas mayang dalam kanan dalam kit. Letak air tangan tu. Tua tarik hafal kedas. Ha. Tak lupa lagi. Ha. Itu apa sahaja betul-betul. Ha. Boleh nampak, boleh pandang. Apa saja kau minta. Kalau kita duduk atas nama itu kita tarik tu kan kita rasa. Memang kita rasa. Saya bawa dah lama dah benda ni. Bukan baru lagi dalam, dah dekat-dekat berapa tahun dah. Yang satu perkara yang saya tak dapat sekarang ni, warna yang ada pada saya. Warna yang lima tu. Warna lima? Ha. Subuh kan kuning. Ha. Oh kuning. Ha. Kasar hijau, masih pun merah. Ha. Isyak hitam. Ha. Saya nak minta akan nak warna tu tadi. Mula sampai sekarang boleh dapat dia. Oh, tak nampak warna tu. Ha. Sedang je warna tu. Ha. Saya bi'ah ni, saya ajar saya nak buat. Abang balik buat, jumpalah warna-warna tu. Tapi warna tu baru atas semua. Memanglah betul atas mak. Pasal kezahiran kita tu waktu tu. Haa. Tak apalah. Yang tu berlambat orang jumpa. Kalau ambil mahamik dengan saya ni. Dia yang nak jumpa yang suci, hening, jenis, bening. Haa. Yang tu payah. Haa. Yang diri tu. Haa. Dia mah suci tu. Yang kata suci, hening, apa tu je. Lebih kurang macam air mineral tu je. Dia kening dia tu. Haa. Memang betul. Haa. Tu saya dapat. Tu dapat? Haa. Lepas tu nak yang warna tu. Yang warna ni. Haa. Warna tu nak jat lagi saya baik. Ha? InsyaAllah lah boleh buat dapat. Ha? Warna tu bukan payah pun. Haa. Ya, orang nak dapat suci, hening, jenis, bening tu. Orang yang baik susah tu lah. Yang senang tu. Abang dapat yang payah. No. Yang senang tak dapat. Yang ni tu memang saya tengok. Saya nampak. Tapi saya silap tu saya. Tu saya tegur tu. Saya tegur. Dia kata tu pun tak. Dah hilang lah. Banyak dia orang tu yang saya angkat sampai tu. Habis tu jelata air tu. Dia yang duduk tengok warna-warna tu lah. Warna cahaya kan.
Dia warna tu belum diri lagi. Warna tu kat bawah. Dia ada warna apa, waktu apa, nabi apa, malaikat apa. Dia ada carta dia tu, warna-warna tu. Kita tahu kita zahir tu waktu apa. Kata hijau waktu asar. Mana kita zahir waktu asar? Waktu asar ni dia tu ada 12 jam. Kalau pukul 4 petang, pagi esok pukul 4 pagi. Kalau pukul 12 tengah hari, malam tu pukul 12. Itu dalam tempoh tu. Maknanya hari yang dirahsiakan. Kita mari dulu setengah hari, kita nak balik pun setengah hari. Sekarang kita duduk dalam 6 hari. Masa kita duduk ni panggil puasa 6 lah. Ni puasa 6 hakikat. Dia semua sekali 7 hari seminggu. Orang syariah dia bantai selepas bulan Ramadan berpuasa 6. Kalau hakikat puasa 6 tu sepanjang dia hidup. Bukan puasa 6 tu, puasa 6 pun syariah, puasa 6 lah. Ni cerita hakikat. Setengah hari nak nak datang, yang nak balik pun setengah hari. Jadi cantor dia tu satu, dapat satu hari. Yang hidup ni 6 hari, dapat dah seminggu. Macam tu. Tu boleh belajar apa lu ambil. Kalau ambil buka saya. Saya suka soalan. Baik, cikgu ada cakap dalam TikTok saya ada dua. Hakikat ni tak boleh belajar dalam masjid. Haram. Betul. Kenapa? Sebab ada budak kecil pertama. Kedua, orang tua jenis tongkol kayu. Imam hakikat ni ibarat pisau. Lagikan orang tua main pisau, pun luka, tambah budak kecil. Kalau di luar masjid boleh. Dalam masjid tak boleh. Dalam masjid tu paling tinggi buka bab tarekat je. Sebab tu orang ada jalan ni dia kata, nak tahu datang rumah. Nak tahu pergi rumah. Sebab bukan ilmu ramai-ramai. Dia ilmu dah segelintir kecil je, sekelompok kecil. Kau dapat kat orang tua jenis tongkol kayu yang apa syariat tebal, dia kata apa sesak lah. Dia sebut mamak mana mamak dah mamak. Hukum tu, hukum tu sebab budak kecil ada, orang tua jenis tongkol kayu ada. Sebab dua golongan ni ada. Timbul fitnah. Bukan tempat dia. Baik kedai kopi pula. Kedai kopi orang tak peduli ada main makan. Kan dengar kita ceramah. Nanti dia pasang telinga. Sini saya duduk cerita berdegar-degar pun orang mana peduli. Orang dekat kata saya sesat lah. Yang datang orang jauh. Dia kena. Dulu saya tak bercakap, orang kata saya sesat. Ya, Pak Lua Amir pun kena juga. Ya. Sampai Jaiz faham tentang kopi balik. Baliklah, bawa jabat agama. Bawa jabat kopi balik. Dia tak jawab. Dia nak tanya soalan syariat. Pak Amir jawab hakikat. Bak ni, bak Al-Quran lah. Dia tak kena. Lam anzalna hadzal Qur'ana ala nafi jabalin tu. Al-Quran letak di atas sebuah gunung-gunung runtuh. Quran mana? Sedangkan yang ni tak tahu almari tak betul-betul. Mampu nak jawab. Di soal yang tu je. Dia kata betul kalau orang hakikat, orang tarekat ni ada Quran sendiri. Dia kata betul. Tapi kalau kau belah tak jumpa. Kau belah dah ada, macam mana pun memang tak jumpa. Kena yang tu dia balik terus terbenung. Dah cerita bak diri. Semua pergi ke diri. Dia masih duk main kul empat segi ni lagi. Kalau kita tekan ayat tu la tu hari bi lisanaka li tak jalabi. Jangan gerak lidah kamu ya Muhammad tak kala baca Quran. Quran mana? Quran ni kena gerak lidah. Quran mana? Yang tu fa'i amma. Kan? Ayat perintah. Kena buat.
Dia kata baca Quran jangan gerak lidah. Mampus. Soal mana? Soal orang. Ha. Lidah tongkat. Sebab Sayyidina Ali tanya baginda Rasulullah, bagaimana untuk mendekatkan diri dengan kepada Allah Ta'ala? Rasulullah kata, pejamkan matamu ya Ali, tongkat lidah ke langit, dan zikir Allah Allah di hati sana bari kamu tu. Lepas tu, Sayyidina Ali berzikir, nampak Rasulullah. Oh, aku ingat siapa Allah Ta'ala, rupanya kamu. Adalah hadis sahih. Itu maksiat yang baca tu, siap dengan matan, syarah perawi, lepas tu nombor berapa hadis dan kitab apa. Saya Muslim ke apa? Jumpa ke dia? Saya tak jumpa. Ini selongkar ke dia? Mana? Ismail Azim. Azim. Dia dalam 15 nama, ada doa buka, doa tutup. Kalau yang tak kebaluh lah. Saya buat jalan fikir ni. Haa. Yang itu, kalau yang cicit kepala ni jalan selawat dia, yang saya bagi tadi selawat Nuri Anwari Lazi yang 25 saat tu, yang tu memang tadi pun keturunan Tok Kepala juga datang. Dia kata memang datuk dia pun amal selawat ni, memang keluarga Tok Kepala dia amal selawat tu. Tapi dia tak ajar saya yang zikir atau itu. Saya cakap dengan bahagian diri tu, pasal apa dia tak cerita yang zikir Datuk Tujuh tu. Sebab dalam baca, dalam saya baca kitab Tengku Paloh tu ada. Balatai-latai tu. Habis tu abang Kadri tu bantai saya. Dia kata, dah kau dah habis tujuh latai, nak cerita lah latai apa je. Dia bagi selawat je lah yang kau tak ada. Dia cakap begitu. Pos dulu ni takut. Tadi pukul berapa datang? Bismillah. Takut sejam dah.